Slow, Pak. Sejumlah warga di Desa Kibang Tri, Kecamatan Lambu Kibang, Tulang Bawang Barat, Selasa siang menjaga jalan rusak di desa mereka. Keberadaan mereka untuk membantu memperingati pengemudi mobil dan motor agar lebih berhati-hati karena jalannya rusak dan kondisinya licin pasca diguyur hujan. Jalan di desa ini rusak parah telah terjadi sejak lama namun belum juga diperbaiki. Nyaris tidak ada jalan bagus terlihat di desa ini karena badan jalan dipenuhi lubang-lubang besar yang menganga. Kerusakan jalan pun beresiko terjadinya kecelakaan, khususnya setelah hujan karena lubang-lubang di jalan yang dalam tergenangi air. Sejak udah sangat lama sekali. Terus harapannya sih sebagai masyarakat ya inginnya jalannya diperbaiki. Kemudian kira-kira apa yang jadi kendala? Kendala ya mungkin dari pihak desa mungkin yang tidak memperhatikan mungkin seperti itu. Kondisi jalan milik pemerintah kabupaten setempat yang rusak ini menyusahkan warga. Selain membuat sakit perut, saat naik kendaraan di jalan ini, jalan rusak juga berdampak pada harga kebutuhan masyarakat di wilayah ini menjadi lebih mahal dibandingkan dengan daerah lain. Warga desa Kibang Tri, Kecamatan Lambu Kibang berharap kepada bupati setempat agar mau memperbaiki jalan rusak ini. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat.